Persik Kediri Faris Aditama terlihat masih cukup impresif di kompetisi musim ini. Pemain berusia 34 tahun itu bahkan mampu tampil dalam pertandingan dengan tempo yang tinggi. Sebelum di Persik Kediri, Faris Aditama punya catatan panjang di persepak bolaan tanah air. Dia pernah memperkuat Persepa Madura, Madura FC, hingga Martapura FC. Pada musim 2019, Faris Aditama menjadi kapten saat Persik Kediri menjuarai Liga 2. Yang menarik, sebelum menjadi andalan Macan Putih dalam beberapa musim terakhir, Faris Aditama merupakan seorang Persik mania. Di eranya saat menjadi supporter, pria kelahiran 19 Februari 1988 ini memiliki pengalaman seru. Bagaimana tidak? Pria yang menjadi kapten tertua Persik Kediri tersebut dulunya pernah sampai memanjat pagar stadion demi bisa menyaksikan klub kebanggaannya bermain. Ia bercerita, pada tahun 2003-2004 waktu ia masih kecil, ia mengaku sering nonton Persik waktu main di Stadion Brawijaya. Tapi karena belum punya uang waktu itu, akhirnya ia memanjat pagar. Faris dan teman-temannya antusias ketika mendengar kabar Persik akan bertanding. Mereka lantas berbondong-bondong mendatangi stadion meski tahu tak akan bisa masuk karena tak mampu membeli tiket. Faris bersama temannya bahkan tak segan mencoba hal ekstrim dengan memanjat pohon. Terkadang rombongan Faris bisa masuk area stadion saat gerbang atau pintu masuknya dijebol. Saat menuju stadion, Faris mengaku sampai rela memanjat bak truk menuju ke kota untuk sampai ke stadion secara gratis. Faris mengaku masa-masa menjadi Persikmania itu tak dapat ia lupakan. Kenangan masa kecilnya itu ia simpan menjadi memori yang indah. Terlebih ketika Faris mampu menjadi skuad terlama Macan Putih dengan total 79 pertandingan dan melahirkan 15 gol sejak bergabungnya di Persik Kediri pada tahun 2010-2014 dan bergabung kembali pada tahun 2019. Sampai saat ini, Faris Aditama masih menjadi bagian Persik Kediri. Hingga pekan ke-11, dia mencatat 211 menit bermain dalam 4 laga. Di usianya yang tak lagi muda, Faris Aditama masih mampu tampil impresif di setiap kesempatannya.